Namun hebatnya para sahabat Nabi dan para ulama salaf terdahulu, jemaah sekalian, jika mereka berjumpa dengan ayat-ayat yang berbicara tentang surga dan berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang benar-benar beriman, mereka merasa bahwa diri mereka jauh dari hal tersebut. Tapi ketika Al-Quran berbicara tentang orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang lalai dan sebagainya, mereka merasa diri mereka yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka selalu termotivasi untuk mengejar orang-orang terbaik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan mereka selalu termotivasi untuk menjauhi orang-orang yang dicela yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Itu hebatnya para sahabat. Beda dengan kita hari ini, jemaah sekalian. Kalau kita baca ayat-ayat tentang orang-orang beriman, tentang surga, tentang orang-orang yang beramal soleh, kita merasa seakan-akan, masya Allah, saya sekali ini, ya, bahasa gaulnya, gue banget, ya, saya sekali yang dimaksudkan dalam ayat ini. Beda para sahabat dahulu, mereka merasa bukan mereka yang Allah maksudkan itu. Kenapa? Mereka merasa masih sangat jauh amalan mereka dengan apa yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Padahal kalau dilihat, justru mereka yang lebih dekat, justru mereka yang lebih pantas dimaksudkan oleh Allah dalam ayat-ayat tersebut. Namun karena ketawaduan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, man tawadu'a lillahi illa rafa'ahu. Tidak ada seseorang bertawadu, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Karena ketawaduan mereka kepada Allah, maka mereka merasa ayat-ayat itu bukan untuk mereka.